Assalamualaikum manitabal huda. Bisa ungkapkan jati diri Anda? Kenapa tiba-tiba Anda masuk? Sepertinya kita baru pertama kali bertemu ya. Boleh saya tahu maksud dari kedatangan Anda? Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Kita komunikasi dulu. Jadi saya bisa tahu apa maksud kedatangan Anda. Saya lihat Anda datang dengan penuh kemarahan ini. Kenapa Anda bisa marah seperti ini? Kasih tahu kepada kami, biar kami paham. Anda makhluk dari mana? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نبذها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نبذها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الله أكبر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر
مع اسمي يشع في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يما ناس يا طيلة يا رب. اللهم صل على نبي محمد. يما ناس يا طيلة عليك عن الله. Tenangkan diri anda orangnya. Tenangkan diri anda. Oke. Oke, tenangkan dulu diri anda. Saya akan panggilkan kepada anda. Kalau anda mau tenang. Oke. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pasat. Ada yang nyariin? Gak bisa diwakilin, Tri. Di. Gak mau, Pak Ustadz. Gak mau. Nah, iya, Pak Ustadz. Udah 4. Allah masyarakat ala Muhammad wa'ala. Siapa yang mencari saya? Anda syaitanilah. Makhluk sebangsa Anda menyebutnya seperti itu. Saya berhadapan dengan siapa? Anda sudah mengenal jati diri saya. Saatnya saya mengenal siapa Anda. Sipa Aji Kusuma. Sifa Aji Kusuma. Wes. Anda berasal dari mana? Pulau Putusan. Kedamaian. Dari mana? Utusan dari Sang Hyang Baruna. Oh. Anda utusan Sang Hyang Baruna. Kenapa tidak beliau saja yang datang ke tempat ini? Kenapa harus melalui utusan? Tidak akan pernah datang karena ada perjanjian. Oke. Pesan apa yang Anda bawa? Apakah benar? Belum lama ini terjadi pertemuan keluarga besar Astadewa. Anda tahu dari mana informasi itu? Jadi mata-mataku di kaki Gunung Merapi. Oh, seperti itu. Berarti Anda masih menyaksikan informasi dari mata-mata Anda. Apakah benar pertemuan itu terjadi? Betul sekali. Dan itu hak kami. Berjumpa dan bertemu dengan siapapun. Hanya itu pesannya. Anda ingin menyerang saya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Tapi bukan seperti ini caranya. Sampaikan kepada pemimpin Anda, siapa yang mengutus Anda. Sampaikan pesan dari saya. Ada masanya nanti kita akan berjumpa. Ingat, kami tidak mungkin untuk menghentikan perjuangan ini, apapun resikonya. Silakan, silakan saja. Semoga ini menjadi semangat kami, memotivasi kami untuk selalu kuat dan kokoh. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, itu semua tidak akan terjadi. Sampaikan itu kepada pemimpin Anda. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya ambil nafas dulu ya. Lumayan keringetan. Guru aja yang lawannya begitu. Kenapa? Pak Ustadz aja yang lawannya begitu, apalagi aneh. Bahasa apa Pak Ustadz tadi itu? Lainnya nggak dengar emang? Kan pakai ini. Waya begitu Pak Ustadz. Ah, enggak. Ada dengarnya nggak begitu. Waya. Dijanji mau menghancurkan SDG dari dalam. Ceng, awas. Mana? Awas. Ceng. Awas, Ceng, mari. Ceng, awas, Ceng. Nah, udah minggir, udah. Udah. Posisi kita udah semakin dekat deh.
dengan Ratu Pantai Selatan. Tinggal menghancurkan beberapa benteng aja kita akan berhadapan langsung itu nantinya. Apalagi setelah ini mampu untuk dikalahkan, dikunci, dan pulang dengan membawa kekalahan serta pesan. Yang menurut saya apa yang dipesankan tadi itu cukup membuat Ratu Pantai Selatan marah besar. Sebenarnya dia, mereka itu ingin menyelidiki apa hasil pertemuan ketika Astadewa itu datang dan langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan Nawang Wulan. Tapi rupanya mata-mata mereka itu mampu dihalau oleh Pangeran Ismoyo dengan pasukan Si Bodas dan Maung Hitam, sehingga mereka butuh informasi itu dan datang ke tempat ini dalam rangka itu, memancing pertanyaan apakah betul terjadi pertemuan. Ya. Harapan mereka ketika kita dikalahkan itu kita akan bercerita, karena itulah yang menjadi strategi mereka untuk menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi kemarin itu. Tapi cepat atau lambat pihak selatan pasti akan tahu, terutama mereka yang punya kota, bisa nonton YouTube, itu pasti tahu. Ya kan, kita disiarin itu kan, udah kemarin kan. Iya, berarti dia udah nonton juga itu. Tapi itu kan, tapi itu kan kejadiannya 2 bulan yang lalu kita udah liputan. Jadi situasi saat ini yang lagi disaksikan oleh sahabat siar sudah jauh berbeda. Ya. Apalagi kita lagi menunggu momen negara Padang. Ya. Yang nanti akan kita tayangkan juga apa hasil dari negara Padang itu. Yang jelas memang musuh kita bertambah satu. Selain dari awal kita berhadapan dengan Pantai Selatan, kini kita berhadapan dengan Pulau Kedamaian yang mereka selalu konsisten dan istiqomah mengganggu liputan kita. Iya, iya, ganggu mulut hampir tiap liputan kita ya. Pasti ada utusan dari sana. Tapi inilah satu resiko dalam perjuangan. Dan saya berharap kejadian ini tuh memotivasi pribadi-pribadi kita ya. Karena semua kebaikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan ketika bertemu sekelompok orang yang membawa kebaikan masing-masing, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar dan menakutkan bagi musuh-musuh kebaikan itu sendiri. Makanya jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Sehingga ketika kita kumpul, kita menjadi satu kekuatan kebaikan yang luar biasa. Yang insya Allah tak akan mampu dikalahkan oleh kebatilan. Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqo. Oke lah sahabat siar, kita akan coba sadarkan Sadi, kita coba komunikasi sama Aki. Padahal tadi rencananya kita mau ngobrol sama Aki ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ternyata dia nongol juga. Kebalik ya, Jang. Lah iya, kok bongkoknya bukan ke atas. Hah? Ya ke bawah bongkoknya. Ini bongkok ke atas, kaki yang bongkok. Iya, kumaha. tolongin, Dik. Ya. Ya kebalik ya. Lah iya. Kebalik. Diputar-putar. Kepalanya diputar, kaki kepalanya. Jangan ditaruh di kaki kepalanya. Oke, sahabat siar. Kita akan coba komunikasi Aki terkait juga mungkin kalau emang situasi aman untuk mengetahui hasil dari pertemuan gitu, kemarin Dik. Itu. Iya, masuk kebalik. Kebalik kurang, Jan. Kebalik. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Oke, sahabat siar. Jangan kemana-mana. Tetap di siar dalam gelap. Kenapa ini jadi begitu? Nyari siapa, Ki? Gila siapa? Ayah wewe. Waduh. Ngeliat aja. Sayang yo. Istighfar, Ki, istighfar. Hei, istighfar.
Ah, jang ganggu aja, jang. Ganggu kenapa? Orang ke peperangan-perangan, jang. Peperangan? Kenapa peperangan di sini, di luar peperangan? Hah? Orang tadi pas saya di luhur, di. Hah? Aduh. Sama siapa, Ki? Hah? Sama siapa? Tadi. Siapa di... tadi, Ki? Hah? Tadi, utusan baru, nah katanya dia. Tadi, orang yang si Pak Perkasa. Pak Perkasa? Pak Perkasa? Siva. Si Pak Perkasa tadi orang. Si Pak Perkasa Kusuma tadi orang, pasti aja. Luhur. Ah, terus? Hah? Wow, jagoan mah kudu menang, atuh. Masya Allah. Terus tadi yang lawan saya siapa itu, Ki? Saha? Ada yang lawan saya tadi. Tadi mah datang hiji, jang. Orang. Jagaan di luhur. Aduh, les, eh. Awas lepas baut, Ki. Mau ngali. Alah, jajangan. Alah, jajangan. Mesra, orang utang, ya. Mana emang ngibing, woy. Yang. Ah, kenapa tadi? Siapa itu? Sampai kayak begitu tadi itu. Orang pasti ada di luhur yang si Pak Perkasa Kusuma. Tadi yang lawan Anies siapa itu nama yang aku ini? Siva Haji Kusuma. Siva Haji Kusuma? Oh, adik kakak apa? Wah, curang. Lu? Curang korpas ya. Mana ya? Asuk. Wah, lolos, Ki. Wah. Oh, itu bisa dikalin sama Didi. Hei, mati. Tepuk tangan, Kak Didi. Didi teh ah. Nggak nonton. Salah, Ki. Orang mencepit, Kak. Udah ngomong. Iya, kan awalnya lawan Didi. Lawan dia nyerah. Iya. Menang, Di. Dia nggak mau lawan Ale, Ki. Oh. Dia kan hebat, Didi. Hebat, Di. Dia nggak mau lawan Didi. Terus sia-sia orang nurunkan ilmu ke mana, Di. Apaan, Ki? Bisa aja. Apaan? Ilmu apaan itu? Ilmu sare. Oh, ilmu sare. Tadi, mana? Apa, Ki? Panker di kamar. Kamar saya tadi, Man. Bilang. Jangan. Amun tempur, ulah poho. Apaan itu? Tewak, eta energi, nah. Oh, ditangkap. Ditewak tadi? Iya. Ditewak tadi, Jok. Tewak, Ki. Gitu. Belum, tadi enggak. Ah, kurang tewak, Dek. Dikasih kisi. Apa dikasih kisi-kisi? Iya, lewat mimpi. Ah. Oh, tadi belum sempat karena dia udah begitu, takut duluan lawan Didi. Enggak sempat, Ki. Wiro Sablong. Ada itu Wiro Sablong. Wiro. Aman. Aman. Apa itu? Bara rentol, kan? Bara rentol? Oh. Ah, masa, Ki? Ganggu di selatan. Giringan mana, Maren, Eta? Waduh. Itu abis pulang dari Jogja? Apa sebelumnya itu, Mer? Ya, lah. Pulang dari Jogja? Ya. Neng. Ah, yang ngopi, Neng. Aduh. Biasa juga Aki, kok. Jadi A-A. Iya, di Sumedang, yang A-A. A-A, Neng, A-A. Ya, ke waduk iya, Jang? Iya, jati gede. Oh. Luar biasa ini, Ki. Ya, ya, jati gede. Makam Rabu Haji. Oh iya, tenggelam ya, di apa, nggak sempat dipindah, nggak dipindah ya, itu ya. Di Presiden. Siapa? Soekarno, Soeharto. Habibie. Gus Dur, Megawati SBY. Susilo Bambang Yudhoyono dua kali, Jokowi dua kali, Widodo dua kali, dan yang sekarang Teuing Saha. Oh. Ya di zaman Soeharto, Jang. Oh, udah ada perencanaan ini. Perencanaan ya? Di zaman POC. Di zaman POC juga. Di zaman POC ya. Terus terrealisasinya kapan itu? Di zaman siapa terrealisasi? Itu kan baru rencana. Realisasi di tahun 2007 teh zaman saya, Jang. SBY itu. Ah, Susilo Bambang itu, Jang. Ah. Mobil, Ki. Oh, di zaman eta. Oh, udah mulai pembangunan itu ya. Peresmiana nu presidenna eta si Jokowi. Jokowi. Oke. Okay. Jokowi. Oh. Itu maksud pembangunan, kenapa jadi maksud pembangunan? Salah nanya saya. Seharusnya nanya sama pengelola, bukan nanya sama Aki.
Terus gini Ki, ini kan pas waktu pembangunan itu memang apa ya, ada upaya mempertahankan ini, apalagi ini termasuk situs zaman dulu lah, apalagi Prabu Aji itu hidupnya di abad-abad, di masa Tembong Agung itu luar biasa itu. Abad-abadnya ada yang mengatakan abad ke-8, ada yang mengatakan abad ke-12. Prabu Aji Putih Teh di tahun 637, Jang. Wah, udah lebih tua lagi Aki nyebutnya itu. Mantap sama. Iya, itu ahli sejarah berbeda-beda pendapat itu. Ada yang mengatakan abad ke-8. 637, lahirnya Poe Jumat Kliwon. Loh, kok sampai apal? Hah? Kok bisa sampai apal Jumat Kliwon segala? Oh, Jumat Pon, Jang. Jumat Pon, itu Jojo. Jumat Kliwon, Jang, lahirnya teh. Oh. Ke zaman Barito. Prabu Aji, tapi betul ya dia sebagai pendiri. Kalau tadi sih siapa yang ngomong ya? Oh, Wangsa Jaya, Kabuyutan Tembong Agung. Tadi saya lupa nanya itu, apa beda Kabuyutan dengan kerajaan? Sebab kan yang setahu kita itu kerajaan Tembong Agung, bukan Kabuyutan gitu. Zaman Barito mah Kabuyutan. Kabuyutan kerajaan. Ratuna Guru Aji Putih. Masya Allah, Prabu Guru Aji Putih. Bapaknya Prabu Taji Malela. Bapaknya Indung Nate, Nyimas Nawang Wulan, Jang. Nawang Wulan? Udah nikah Nawang Wulan? Masya Allah. Indung Nate Taji Malela. Lah kan baru nikah kemarin sama Laut Merah. Eta mah beda, eta mah adi urang. Ieu mah iya. Oh, manusia. Jadi ker adi urang bijil. Referensi teh ieu. Referensi. Namina, referensi namina. Oh, sama. Sarua. Terus Jaya Dharma referensinya siapa tuh? Kuncung Putih dan lain sebagainya referensinya siapa tuh? Jaya Dharma. Jaya Dharma. Oh, referensi. Nggak ada referensi? Oh, orang mati Beraja Dharma referensinya. Oh, saya kira mantan pejabat Indonesia namanya ada tuh sama Sudarmana. Sudarmono. Ayo guys, Sudarmono. Nyajonya. Wakil Presiden. Anu zaman Sudarmono, zaman Soeharto. Kok bisa tahu? Hah? Ahli sejarah, apa orang politik juga nih? Hah? Orang politik? Orang jebolan DPR-MPR, Jang. Kenapa dijebol MPR-DPR itu? Loba berit. Pakai jebolan. Apalagi kita ada anggota juga, tuh. Calon anggota DPR. Mana, Jang? Ada itu. Mudah-mudahan dikepilih. Oh. Eh? Iya. Yeah. Assalamualaikum. Kumaha? Kenal nggak? Anu kerjaan Barito nanam sayuran lainnya? Ya betul. Awak tambah gede wae, oi. Dulu dia nanam sayuran, sekarang beda yang ditanam. Nanam kebaikan, Jang. Nanam kebaikan. Ulah bijil di nanti politik, ulah kayak kampanye mana? Ulah. Pilih nomor 5, jangan lupa pilih nomor 5. Nomor 5, Jang. Nomor 5 dia. Kan calonnya ayat 3. Itu bukan presiden. Calon anggota dewan. Oh, ayat nomor 5. Iya. Ki, dicariin, Ki. Usaha. Ratna Ningrum. Nah, itu. Tadi mertuanya ke sini. Jang. Iya mah cerita Guru Aji Putih, Jang. Nah, canggut-canggutan. Jangan disanggut-sanggutin. Udah, Dik. Kita cerita Aji Putih dulu, baru cerita masalah mertua. Fokus, ya. Tadi abis itu baru cerita mertua, ya. Tadi bukan mertua, Pak Sat. Utusan dari ibunya, Pak Sat. Ibunya siapa? Nyai. Bunda. Fokus, Dik. Masya Allah. Fokus, ya. Saya nggak tahu tadi ada utusan bunda. Nah, si Taji Malelaknya. Itu kan anaknya dari Prabu Aji Putih. Aji Putih. Boga anak opat, tah? Empat. Lembu Agung. Si Haris Dharma. Taji Malela jeung si Heri Langlang Buana, Jang. Enggak pakai Heri. Oh, anaknya itu Prabu Aji Putih. Kalau Lembu Agung sih anaknya Taji Malela, kalau enggak salah.
Heri Langlang Buana. Langlang Buana aja, Ki. Oh, Langlang Buana, Jang. Enggak pakai Heri. Nah, itu mah anggota Korwil kalau pakai Heri. Ya kusut di otaknya. Koslet. Langlang Buana, Jang. Langlang Buana. Si Langlang Buana teh ngalanglang tepi ka Buana. Sangga Buana, Jang. Iya, sangga Gunung Parang. Nah, Langlang Buana. Berarti yang besok nanti kita akan liputan dong Gunung Parang. Ulah eta mah skenario, Jang. Urang kakarak yang ngomong. Isukan ka ditu, Jang. Leh, udah direncanain. Beda tempat atuh. Beda tempat. Tapi masih kawasan Gunung Parang. Hah. Urang ngomong gitu, Ujang ka ditu. Lah memang rencananya begitu. Hah. Maknya. Lah iya udah. Wah, piraku. Betul. Urang teu mawa salin di encan persiapan. Kan ada di sini, Ki. Oke, daun-daun. Daun banyak. Ah, make daunnya. Jo, anu kos di tok-tok teh, Jo. Make daun, make ieu naon teh? Batok kelapa. Batok kelapa pakai cangkal duren. Sa-la-la-la-la-la. Gitu-gitu, Jang. Aduh, lalakuan eta bangsa manusia teh nya. Kurang nempo. Itu kan adat mereka, kita hargailah adat mereka. Tadi, kita juga Jojo punya. Jojo jeung si Hendra. Kenapa tuh? Cocokan. Cocokan naon? Wah. Wah. Apa itu? Tayangan, tayangan. Wah. Wah. Tayangan. Yang... Tayangan mana? Mana anggota-anggota DPR ulah diulan uli-uli-ulin kan sia jok, kayak dicari kanan sia. Oh, video yang tadi. Anu hiji ngomongnya, iya nya dari cira. Hiji nya itu bisa gerak tah. Oh, sih. Anu hiji dia mau pakai kaca panon. Bos Iwan Pales. Iwan Pales. Oh. Hah, Jo, Jo. Tadi memang tempo di tempat ngendong si Jojo. Macem-macem ini. Wah. Yang mana sih Hoa-Hoa, Jo? Ada. Belum lihat. Kamari Hendra lewat budak hireungnya. Kan nong keresekan. Cenah ya, wah, Jo. Itu, Rak. Ya itu guru Aki itu. Heeh, eta si Hendra dah kalakuanana. Makanya Aki seperti ini apa karena Hendra, Jang. Karena Hendra. Udah lepas kini, salah. Ih. Goreng patut, nah. Mendingan kayak itu tuh, nyak, nyak. Wes, wes, gak boleh. Halal, Neng, 2.000 halal. 2.000 Aqua, botol Aqua. Aqua, Jang. Terus. Oke, jadi... Tadi juga ada informasi yang kita dapat, ternyata Kerajaan Sumedang Larang itu mata airnya dari Tembong Agung. Taji Malela yang membangun Kerajaan Sumedang Larang. Ini kan erat kaitannya dengan Pajajaran. Zaman seperti Kandayu. Itu Kandayu, pendiri Galuh itu. Pendiri Galuh. Orang mapan, walaupun tengiringan iya, tapi orang ayah petilasan ini aja. Ada. Oh, nggak sekali lep. Syukur nggak sekali lep. Oh, ada petilasan. Ayah, Jang. Petilasan kuncung putih. Ayah tuh, beladi tuh. Untung nggak sekali lep. Jadi orang aman. Orang terberdosa. Jadi situs saya kelelep nggak apa-apa ya? Asal tenanaun. Jangan orang ya? Tenanaun. Ulah jalmina. Jadi amun situs kelelep nggak sewadai anu muja-muja. Oh, orang aman. Aman. Terboga dosa. Oh. Itu katanya petilasannya dipindahin tempatnya kuncung putih. Ini petilasannya. Bukan di sini lagi, ada di tempat lain. Ah, itu mah sangingin di Tasik. Ada, saya lihat itu. Ada makam, ada batu nisan ditulis kuncung putih. Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul itu, Ki. Weh, itu mah iya bangsa. Bohong itu berarti itu ya. Cuman ya politik-politik aja biar. Zaman jahiliyah. Itu kan padahal umat Islam kan nggak boleh, Ki, minta-minta ke petilasan kayak begitu, Ki. Tah. Oh, ayana ke loba-lobana, Jang. Sekarang ini? Loba. Karena apa itu momennya? Hah? Momennya karena apa jadi pemilihan banyak? Pemilihan umum. Loh, apa hubungannya dengan makam-makam keramat pemilihan umum? Minta tolong nak kajin kabeh, Jang. Masya Allah. Oh. Oke, amun urang menang tenang, weh. Petilasanana jadi alus, Jang. Oh, dibangun. Dialuskeun deui, Jang. Masya Allah. Nu utama mah tanya Gunung Kawi. Tah.
Pantai Selatan. Termasuk yang kita liputan tuh Gajah Barong. Gajah Barong. Oh, zaman sabra bulan tehnya. Sabra bulan tehnya kita. Satu bulan yang lalu lah. Jangan tayang, Ra. Udah tayang. Mus. Oh, udah tayang. Wah, hebat gitu, Ra, konsisten. Momen pemilu tuh kadang dipakai untuk seperti itu, Ki. Eta. Tapi godaan sebenarnya bangsa Aki itu bisa enggak sih? Ketika ada manusia minta gitu, lantas dikabul, di ini segala macam, Ki. Sehingga disandarkan ke yang gaib. Ujang percaya tuyul. Percaya tuyul. Tuyul ge bisa nyokot duit. Betul. Bangsa urang ge bisa, Jang. Otak kesesatan teh. Tapi perilaku seperti itu dilarang dalam ajaran Islam. Walaupun jin punya kemampuan itu. Tah, pugu eta jin sesat, lain urang. Jin sesat. Ya, jin kan? Aki termasuk jin enggak? Tapi orang tersesat, Jang. Orang jin, jin. Tapi orang tersesat. Orang tersesatkan bangsa manusia. Orang mati bang nagaletek di tahudang, sholat. Iya. Berarti ramal-ramal kayak dulu lagi udah enggak sekarang, ya? Oh, meramal. Dulu kan sering ramal. Oh, itu mah zaman jahiliyah, Jang. Waktu di Garut, Ki. Masih. Halo. Eta mah zaman bareto di. Enggak konsisten ayeuna mah geus. Henteu. Udah enggak ya? Maripan geus bersumpah di hadapan Bopo. Oh iya. Pejuang. Pejuang nih. Oh, masyaallah. Bopo pesalut itu baru anakku, satria. Loba ngabodor, loba ngabodor tapi keperang mah. Ha. Neneng, maco. Balak genep, iya balak genep. Balak genep. Itu roti tawar, Ki. Hah? Bukan barangnya roti tawar. Roti tawar. Ngeunah mah bari minum kopi ya. Iya. Masya Allah. Jadi seperti itu, Ki, ya. Oh. Aduh. Kenapa, Ki? Tenang naon? Iya. Sing penting mah neng geus aman. Betul, Ki. Tapi ini neng, kita udah beberapa kali kita liputan nih, Ki. Selalu aja pihak dari Pulau Kedamaian nyerang, Ki. Tadi juga sama, Ki. Gara-gara Ujang. Duh, kok saya yang disalahin? Ujang datang ke Pulau Kedamaian. Lah kan saya bebas, mau kemana aja saya bebas. Ujang bebas mah bebas, tapi Ujang iya tambu tempat nasi eta. Ah. Lah emang apa urusannya itu? Ujang pake nyebut iya zaman si naga bodas teh ieu keur bareto naga hideung. Gitu. Ujang sih. Nah, itu hak saya lah. Ujang mah hak Ujang, tapi nu bangsa manehna nu ngadong. Masa gara-gara omongan bisa sampai tempur. Ya jalmi sahaya nek ngacak-ngacak Pulau Kedamaian asana mah gitu. Siapa bilang mau ngacak-ngacak? Kita mau nelusuri sejarah. Apa? Kan itu. Iya. Wah, nelusuri bukan ngacak-ngacak sejarah. Menelusuri sejarah. Itu loba, Jang. Loba naon? Kok mirip ya, Ki? Mah? Kok mirip? Itu panjangan itu. Seperti itu. Tapi walaupun bagaimana, karena kita sudah dimasukkan ke dalam itu, oke lah. Karena ingat nggak waktu pertama kali mereka datang ke Banyuwangi, mengenalkan diri? Seperti iya, Jang. Seperti urang. Urang itu satu komando, Jang. Ngislamkan si Neng. Kan urang itu tanggung jawab. Betul. Ujang. Ke Pulau Dewata, Ujang cerita. Cerita apa? Tentang si naga hideung jadi naga bodas. Iya. Kak, si Embu, si Neng Geris. Iya, terus? Pemajikan Ujang. Apa hubungannya sama mereka? Ujang cerita, tanggung jawab. Manena nggak nanggu. Saya bertanggung jawab kepada naga putih, naga hitam. Kenapa sang hiangnya jadi ikut campur? Eta. Jadi? Jadi? Panjang urusan anak. Ujang ngungkap, Kak. Tentang si naga hideung jadi naga bodas. Iya, betul. Eta, Jang. Lah, benang merah na eta dengan Jang. Sifat dipa apa hubungan nih? Eta palalaur engke murid-muridna asup ka Islam. Oh. Kalau itu saya paham. Jadi bukan sekedar cerita. Tah. Tapi mereka itu khawatir kecewa untuk yang kedua kali setelah keislaman Joyo Wiseso. Jadi Ujang kudu tanggung jawab. Saya tetap tanggung jawab. Oh, satria. Satria. Ya? Yeah?
Rak, satrianya, Rak. Satria Baja Hitam. Rak, ulah sare, Rak. Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Eh, Hendra. Berubah. Tapi enggak apa-apa, Ki. Ini resiko perjuangan harus kita hadapi. Tenang, Rak. Tenang. Sponsorship akan segera turun, Rak. Pulang kedamaian. Sponsorship apaan? Air Asia, Batik Air, Citilinjang. Garuda Indonesia. Masya Allah. Udah tinggal pilih. Betul-betul, Ki. Masya Allah. Saya enggak menduga Aki sebaik itu, Ndra. Siap-siap, Ndra. Berapa kilo kira-kira, Ki? Oke. Sponsorship kan, ya, Pak Wawin. Berapa kilo, Ki? Ke Paduk, Ki. Ah, Mas Dei, anu diomong. Lah, ini kan dia bilang sponsorship, ya. Bentar lagi sponsorship keluar. Ah, saya berhusnuzon kepada Aki. Aki kan seorang muslim, harus banyak berbuat baik. Urang ngomong can selesai, Jang. Ya. Sponsorship lain urang. Nyajonya. Lain urang, Jang. Ya. Mikirain Aki. Ulah, Jang. Kayak urang ngebijirkan. Mas, si Hendra minta 10. Hendra nggak tergiur emas, Ki. Hendra tergiur? Enggak, dia enggak tergiur. Dia tergiurnya duit, ya, makanya dijual tuh emas. Biar jadi duit. Seperti itu. Iya, jadinya kumahnya. Jadinya kita closing. Urusan anak sih, Neng, sabar ali lah. Jangan lupa rataning sih, Ciki. Rataning rup? Iya, rataning rup. Rataning sih. Kan? Ning Siti Nampi. Jadi seperti apa? Neng, irah akan luar. Nanti dululah. Kita harus koordinasi sama suaminya dulu. Suaminya enggak sih? Yang jelas sebelum puasa ini kita akan pertemukan dengan Bopo. Ini kan langkah pertama kita. Mempertemukan suaminya dengan Bopo. Kita ke Semeru. Itu yang pertama. Habis itu karena istri itu adalah suami adalah pemimpin para istri, kita serahkan aja sama pemimpinnya. Mau dibawa kemana? Tetap taruh di Pulau Jawa atau mau dibawa ke Turki? Terjala Turki, karena pangeran Turki dia. Jauh lagi sama Aki itu kalau dibawa ke Turki. Loh, jauhnya. Di Indonesia apa, Jang? Ya udah, nanti tinggal negosiasi kita sama Syekh Ahmad itu. Syekh Ahmad? Iya, Ahmad. Ahmad? Iya, yang penting misi kita pertama, Bopo kan pengen tahu. Jerahat, ah. Kemungkinan pertengahan Saban lah itu. Pertengahan Saban. 15 hari lagi lah. Tapi saya nggak ikut, ya, Ki. Saya nggak ikut campur. Oke, Jang. Aki yang mau jawab. Itu di Nati Piletik, Man? Nggak. Oke. Pertemuan itu off the record. Off the record. Oke. Aman, iya. Jang. Ya, nggak usah. Kita ke Semeru, nggak usah, ya. Nggak usah, nggak usah. Kita di bawahnya aja, Pak Ustadz. Di bawahnya, ya? Di bawahnya, sama aja dong. Aduh, kira-kira, Di. Ke usaha ke Semeru, jadi kehadap, nak. Nanti kan itu, atuh. Jangan, Ki. Udah selera sama Aki, saya tinggal nunggu laporan aja. Ki, gimana laporan Nawang Wulan? Oh, siap, Bos. Sumpah sudah selesai. Sudah dikerjakan dengan baik. Siap, Bos. Siap, Bos. Oke, Bos. Iya. Terjang. Catat. Iya, jadi kalau ada pertengahan bulan Saban. Pertengahan Saban membawa saya Ahmad ke Gunung Semeru. Ambrokan yang Bopo. Oke, Jang. Aman, eh? Aman. Oke, tinggal saya nanti nunggu laporannya. Sebut we orang Teddy Jarot, Jang. Oke. Mayor Teddy Jarot. Mayor Teddy Jarot. Oh. Kenapa mayor enggak kolonel? Hah? Mayor. Mayor Teddy Jarot. Aduh. Jangan wawu, Jang. Belum. Urang geus wawu, Jang. Siapa itu? Hah? Siapa? Pengawal pribadi. Pengawal pribadi? Oh. Saya enggak tahu itu. Pengawal pribadi urang. Si Mayor. Teddy. Mayor Teddy Jarot. Anak, ke jangan-jangan. Masa namanya Teddy? Hah? Wah, udahlah. Saya enggak mau ngurus masalah itu. Oh, yang penting kayak kebablasan deh, orang bertanggung jawaban deh. Nah, begitu. Yang penting begini, Bro. Nanti kan, woi, Bro. Oke, men. It's okay, no problem. Wes. Nanti saya menunggu laporannya ketika kita liputan di Salakan Nagara. Salakan Nagara. Oke. Okay. Oke, yang Nagara itu Banten. Salakan Nagara Banten. Oh,
Jadi rencana itu tanggal ya. Awal sebelum puasa. Dik. Ya. Oke si eta kita jemput orang ya. Saha? Si Aji. Oh. Wong wong wong. Turing-turing. Naik X-Max apa naik? X-Max yang. X-Max. Waduh. Miring. Nanti miring, akhirnya miring, miring, itu miring. Masuk angin ngeluh minta kerokan. Mau ajang tenang. Orang boga rompi si Ar dalam gelap, Dik. Oh. Rompi. Rompi kulit unta. Kacau deh. Deh. Oke, okay, Bro ya. Eh. Oh, nanti okay, kita liputan di itu ya. Eh. Bro men. Oke okay lah. Jangan lupa gitu. Coblos si Bro sama si men. Bro men. Bro men. Anu ngabenerkeun aspal jo, Bro men jo. Jangan lupa ditungguin Ratna, Ki. Enggak sudah bahas si Ratna. Oke. Oke, itu kita udah ya bahas itu udah ya. Udah. Di Nawang Wulan. Closing yang, closing. Ini. Sama closing. Satu lagi, Ki. Ditungguin sama mertua. Mertua itu banyak yang janji tuh. Pengen diantar. Pengen diantar. Pengen diantar. Mertua, mertua. Hah, aki-aki manja amat. Udah lama gak ketemu, Ki. Nih kangen itu kangen. Kakarak di kamari. Ya udah gila. Berapa bulan dari itu apa Ciamis. Udah lama itu. Ah, eta mah sabisa-bisa. Manja we di hayang dipijitan di. Iya, enggak apa-apa. Bari ngawangkong, ngadaharan bolet, jeung singkong bari ngopi di pinggir sawah di. Waduh. Tutulitu, tilu titit. Kababelasan tilu titit. Astagfirullah. Lanjut. Tuh, di depan ulah dia kan nanti temuin aja itu Aki Bongkok siat. Dan yang terakhir ini kita ngebahas sama Nawang Ningrum. Eh, sampai-sampai Ratna Ningrum. Ini juga harus katanya setahun jawab. Saya kesatria. Ah, hadapi tuh. Oke. Okay. Yang nggak 148 ya? Enggak, ini bukan dinikahin, Ki. Bukan buat dinikahin. Itu utusan dari bunda. Amun amprok jeung urang, urusanna na ka UA, Jang. Waduh. 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 Ka UA mana nu eueun namina Jarot. Waduh. Ka UA sa Indonesia, aya nama urang, Jang. Eueun tempat nu kosong. Di Depok. Aya kene. Ah, ya, Ki. Tuh, di Depok aya kene. Aduh, itu bukan urusan saya lah. Yang jelas, yang jelas tanggung jawab. Urang tanggung jawab naon? Ngareneukeun henteu. Enggak maksudnya temuin. Urusan temuan mah barabe, Jang. Nah. Ya udah terserah kalau Ningrumnya mau. Ah, tuh nambah 148. Yakin nih enggak mau? Enggak usah. Wes aki-aki. Ulah. Iya, yang jelas saya udah menyampaikan amanah. Nah, itu oke. Okay. Yang penting itu. Nanti kalau dia datang lagi nanya, udah disampaikan. Tapi akinya ragu-ragu buat ketemu. Takutnya jatuh cinta. Eta. Jaga mata, jaga hati, jaga pikirannya. Tadi ngapain Ki? Goleran. Perang, Di, perang. Perangnya begini-begini, Ki. Sarang hewan. Itu aya si Neng katanya jaga hati jaga mata kubu eta amun jeung amprok jeung awewe tak kitu tuh. Aduh. Oke bos. Oke bro kalau gitu kita closing ya. Siap. Oke. Oke Dik closing Dik. Waduh. Acep Bujani. Oh iya Kang Acep. Acep Bujani. Raden. Oh Raden. Raden. Raden Bujani. Ya, ini Ki Raden Bujani Ki. Oke, sahabat siar. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan ini dapat bawa manfaatnya. Amin. Kita mampu untuk menyerap energi positifnya. Dalam arti apa? Kita selalu berpikir positif, mengambil pelajaran hikmah ataupun hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik lagi, terutama tentang pengetahuan wawasan kita tentang makhluk-makhluk gaib. Memang karakter sifat kebiasaan makhluk gaib itu beraneka ragam, termasuk Rahyang Jayadarma Niki Jarot juga punya satu sifat yang unik
ada yang mungkin bisa menginspirasi kita, memberikan motivasi dan mengambil contoh, dan ada juga yang nggak perlu dicontoh. Ya. Hal-hal yang seperti itu yang kita harus filter. Jangan mengambil ketika berdialog dengan makhluk gaib itu 100% tanpa kita filter, tanpa kita cross check. Ketika memang yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam, petunjuk Nabi, itu baru boleh kita lakukan dan kerjakan sesuai dengan syariat Islam tentunya. Dan sejarah yang ada, saya secara pribadi merasa datar-datar aja dan tidak ada sesuatu yang baru. Dari sejarah yang kita baca juga, dari pengalaman kita, dialog dengan beberapa yang memang paham dalam sejarah ini juga, saya rasa tidak ada hal-hal yang baru. Berarti tetap rujukan kita kepada pengetahuan sejarah yang ditinggalkan melalui buku-buku, prasasti, dan lain sebagainya. Tapi untungnya yang ya waduk sedekah buminya. Oh, nggak ada ya? Masya Allah, ini juga bisa jadikan contoh. Alhamdulillah. Tanya, Kak. Ya. Ayo, sedekah. Ah, nanti kita akan tanya itu. Hah? Ke Aki Wangsa. Oh, sedekah bumi. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Karena memang kalau kita mau menyadari ya, rezeki itu kita yakin berasal dari Allah. Maka selayaknya lah kita minta rezeki itu hanya kepada Allah, jangan melalui perantara yang lain. Ya, karena pun Allah juga memberikan secara langsung kepada kita. Sahabat Siar, tidak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada SSDG Korwil Sumedang Raya yang telah memprakarsai liputan di tempat ini. Semoga jerih payahnya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kepada korwil-korwil yang lain yang selalu memberikan support kepada kita, terutama yang hadir pada malam hari ini. Ada Korwil Bandung, Ciayu, Majakuning, Bekasi, dan juga korwil-korwil yang ada yang tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Oh, Korwil Tasik juga hadir. Masya Allah. Dan tak lupa juga kami mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan, atau ada candaan-candaan yang berlebihan. Saya secara pribadi memohon maaf yang sedalam, yang seluas-luasnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam liputan yang akan datang dan dalam tanya jawab online nantinya. Oleh sebab itu, ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Siar dalam gelap. Siar jeropoek. Dalam gelap. Di dalam gelap. Dalam gelap. Di dalam gelap. Wek gelap, Cak. Apanya? Siar di dalam gelap. Iya. Siar dalam gelap disebut juga. Hati. Siar jeropoek. Cak. Wesh. Orang kak, okay. Musola ngambil kudu lainnya, Jang. Ki, tam itu ki, rambut buram kumaha ki. Ah, nges, dik, nges. Ulah. Hop. Stop. Ujang nges ngomong ke orang. Cicing wai, ki. Ulah pipiluan. Urusan Ujang. Oh gitu, oh iya, iya. Jang, ya. Buuk barem, cicingnya. Oke. Okay. Oke, okay, Jang. Oke, okay, bro. VOC, VOC, singkirkan VOC. VOC, WhatsApp, bos. Apaan, nah gitu ki? Komando singkirkan. Apaan ki? Asupkan sepiteng, asupkan ke akuarium. Apaan ki? POC. Kan udah gak ada POC. Buk berem. Oh, POC. Oke. Okay. Oh itu POC. Iya bener. Kode. Pamitnya. Iya ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, buk buram tuh POC. Alhamdulillah.
Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.